Nih, sini, sini. Jeger. Kau seneng gue jadi kaleng anjay. Aduh, gue seneng banget jadi kaleng. Oke, kawan-kawan. Jadi, pada video kali ini, gue masih bermain Free Fire Battlegrounds lagi, kawan-kawan. Mantap jiwa, boy. Ya, oke. Dan di Free Fire kali ini gue bakalan bermain solo ranked menggunakan nengkelnya gue yang sangat cantik jelita yang paling the best forever bosku. Anjay, gue rinjay pokoknya boy. Ini nengkelnya mirip Neng Karolin kawan-kawan, karena rambutnya tebelah dua gitu kawan-kawan. Tapi ini aslinya si nengkel kawan-kawan. Oke, mantap. Oke, jadi sebelum kita masuk ke permainannya, buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe sekarang juga kawan-kawan, karena subscribe itu gratis bosku. Dan like juga video ini dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga ikut terhibur. Oke, langsung kita masuk aja ke dalam permainannya. Let's go. Tapi tunggu dulu. Sebelum itu, gue pengen ngasih tau kalian sebuah website yang sangat keren banget kawan-kawan. Di sini kita bisa melihat berapa gaji YouTuber favorit kita boy. Kita bisa ngeliat nih bro, gaji YouTuber favorit kita. Dan kita juga bisa melihat analistik tentang YouTuber favorit kita. Oke. Oke, kawan-kawan, dan sekarang kita sudah ada di tampilan Google-nya. Oke. Sekarang mari kita ketik kawan-kawan ya. Nox influencer tuh paling atas cuy, mantap. Langsung enter kawan-kawan. Oke. Lalu ini di paling atas juga kawan-kawan, kita klik Nox influencer. Oke, mantap banget bosku. Dan sekarang kita sudah ada berada di tampilan Nox influencer. Ini masih bahasa Inggris kawan-kawan. Tapi tenang aja, kita bisa ubah ke bahasa Indonesia tepatnya di paling bawah kawan-kawan ya. Oke, di paling bawah mari kita ubah. Nah, ini bosku, kita ubah pakai bahasa cuy. Mantap betul, bisa bahasa Indonesia cuy. Mantap sangat bosku ya. Oke. Jadi Nox influencer ini bisa menjadi manajemen YouTube channel kita, dan dengan cara yang sangat simple dan efisien kawan-kawan, dapat membantu kita kawan-kawan. Jadi buat kalian semua nih, para penonton setia YouTube dan mungkin para YouTuber juga ya, kalian bisa menggunakan aplikasi ini untuk memanajemen channel YouTube kalian dengan cara yang simple dan efisien. Sangat berguna sekali kawan-kawan, dan ada banyak banget fitur di sini. Oke, mungkin gue bakal ngasih tau kalian fiturnya ya. Kita lihat di peringkat influencer. Nah, mantap cuy. Di peringkat YouTubers, di sini ada top 100 subscribe YouTubers. Ini paling banyak bosku, top 100. Lalu ada top 100 unsubscriber. Dan masih banyak lain kawan-kawan, ada rata-rata, Nox score, potensial dan lainnya. Oke. Lalu di sini ada top area populer kawan-kawan. Wow, ini ada top di Amerika, di Thailand, top 250 di Hindia, Indonesia, Rusia dan Vietnam kawan-kawan. Mantap jiwa. Lalu ada jenis populer YouTube. Wow, ini bosku nih. Jadi ini bisa kita filter satu persatu, ada tentang game, tentang teknologi, tentang hiburan, tentang acara, tentang gaya dan otomotif dan lainnya kawan-kawan. Oke. Lalu video rank kawan-kawan. Nah, ini dia bosku. Ini adalah video top video 250 kawan-kawan ya. Ada di Vietnam, Indonesia, Spanyol, Meksiko, Amerika Serikat kawan-kawan. Mantap jiwa cuy. Oke. Mungkin gue bakalan ngecek top 100 subscriber siapa bosku ya. Mari kita cek kawan-kawan top 100 subscriber cuy. Memang sangat. Dan sekarang kita sudah di tampilan top 100 subscriber YouTube kawan-kawan. Yang pertama ada PewDiePie gitu loh bosku. Mantap jiwa. Dengan total subscriber sebanyak 70,73 juta kawan-kawan. Dan rata-rata view-nya bisa kita lihat juga kawan-kawan, 5,3 juta. Wow, gila boy. Yang kedua ada T-Series, lalu ada kanal Konzila dari Brazil, ada Justin Bieber, lalu ada 5 Minute Craft dan WWA dan Dude Perfect dan yang lainnya kawan-kawan. Kalian bisa cek YouTuber favorit kalian di sini bosku ya. Oke.
Next, mungkin gue bakalan kasih tahu top 250 di Indonesia, bosku. Ya, bosku, ya siapa nih 250 di Indonesia? Top 1 siapa kawan-kawan? Wow, top 1-nya ada Atta Halilintar, bosku. Mantap jiwa. Ada Ria Ricis, calon sarjana Raditya Dika, Gen Halilintar, Sabian Gambus, dan yang lainnya, kawan-kawan. Nih, kalian bisa cek satu persatu kawan-kawan, kalian bisa lihat analistik dari YouTuber tersebut. Mungkin kalau kalian fans sama Jazz No Limit, ada juga kawan-kawan, nanti kalian bisa lihat gaji Jazz No Limit berapa, bosku. Bisa kalian cek di sini, bosku, ya. Mantap jiwa, cuy. Oke. Next, kawan-kawan. Mungkin gue bakalan lihat video yang lagi top di Indonesia, kawan-kawan, ya. Mantap jiwa, kawan-kawan, mari kita cek. Wanjay, Maele bukan kaleng-kaleng, bosku. Aduh, ini panutanku, cuy. Aduh, mantap jiwa, cuy. Nomor satu, cuy. Maele bukan kaleng-kaleng. Lalu ada Atta Halilintar, ada Bang Alek, ada Eric Olim, ada Planonet, dan masih banyak lainnya, kawan-kawan. Widi Widi, Ria Ricis, Miau Auk. Mantap, cuy. Ini Maele bukan kaleng-kaleng, number one gitu loh, bosku, ya. Mantul sangat, bukan kaleng-kaleng. Waduh, mantap, mantap. Dan kalian juga bisa cek yang lain-lainnya, kawan-kawan. Oke, mantap. Oke, dan sekarang gue bakal mencoba untuk ke analisis YouTube, ya. Di sini kita bisa melihat Google YouTuber, perkiraan nilai channel, lalu analisis mendalam channel. Mungkin bakalan membuka perkiraan nilai channel, kawan-kawan, karena di sini kita bisa melihat gaji YouTuber, kawan-kawan. Kita bisa melihat estimasi gaji YouTuber. Oke, mungkin gue bakalan tulis nama channel gue, cuy. Mantul sangat, Alfi Alfa Rizi. Mantul, langsung nonghol, bukan kaleng-kaleng. Gampang buat kawan-kawan caranya, tinggal ketik aja. Buat kalian semua pengen coba, bisa, bosku. Coba kalian ketik, ya, bosku, nama kalian, nama channel kalian di sini, kawan-kawan. Oke, jadi inilah, bosku, channelku. Total subscriber sekarang itu 184.909. Mantap. Lalu total view-nya 16.559 sekian. Dan gaji perkiraan channel saya segini, kawan-kawan, ya. Mantul gitu loh, bosku. Wah, the best banget, kawan-kawan. Oke. Dan masih banyak lain fitur-fiturnya. Masih banyak lagi fitur-fitur yang lainnya, kawan-kawan. Jadi buat kalian semua langsung coba aja Nox Influencer ini, bosku. Linknya udah gua taruh di deskripsi. Sangat mudah sekali pemakaiannya, bosku. Dan buat kalian semua nih yang pengen kepoin YouTuber favorit kalian, pengen kepoin berapa gajinya sih, lalu analisisnya tuh kayak gimana sih, kalian bisa lihat, kawan-kawan. Dan buat kalian semua para YouTuber, bisa juga mencoba website Nox Influencer ini buat memanajemen channel YouTube kalian, kawan-kawan. Cara gampang banget, cara sangat simple dan efisien, kawan-kawan. Pokoknya top marko, top, bosku. Dan buat kalian semua, biar lebih simpel lagi, linknya udah gua taruh di deskripsi, bosku. Ya, mantap betul. Jadi tunggu apa lagi, kalian semua? Tunggu apa lagi? Langsung aja klik link untuk menuju ke Nox Influencer ini, kawan-kawan. Oke, mantap jiwa. Sekarang langsung aja kita bakalan OTW ke gamenya, kawan-kawan. Let's go out. Oke, kawan-kawan, dan sekarang gue sudah ada di dalam kapal terbang. Oke, sekarang gue bakalan turun di daerah Clock Tower, bosku, nih. Saatnya mendarat, hitungan ketiga hitung barang-barangnya seperti biasa. 1, 2, 8. Bukan kaleng-kaleng sangat, bosku. Nengkeleku yang sangat cantik jelita, bosku. Fire in the hole, kan mantul gitu, bosku. Ayo, oh ini nih. Nah, santai aja, bosku, ya. Memang bukan kaleng-kaleng, dan kaleng-kaleng sangat cantik jelita. Wah, ada orang kambing. Woi, santai, bray. Hei, kok kamu bengong? Ya, ya, bro. Orang mabok gini, bro. Padahal pelontar tuh, anjay. Itu lo kenawai begitu, bosku. Main ranked kok begitu. Kaget gue, cu. Oke, kawan-kawan. Jadi gue pernah nge-review si motor boy kita nih, bosku, nih. Mari kita coba review, kawan-kawan, nih motor merah, cuy. Ini ada merah. Coba kita naikin, kawan-kawan.
Wanjay, gila. Bukan kaleng-kaleng, bosku. Wait. Stop. Bukan kaleng-kaleng. Wah, ada orang, cu, atas gua, cu. Hey, hai sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari. What? Kambing? Kok ada orang ya? Tinggal ada perasaan? Kok tiba-tiba ada? Memang dunia itu sungguh aneh. Oh, mungkin dia turun dari atas pesawat, cuy. Pesawat, minta duit. Pesawat, minta duit. Bolehlah kita deketin. Lalu kita kasih. Wey, kok deketin aku? Oh, ini dia. Hey, bro. Nih, bro, buat kau, bro. Nah, kau nembak apa? Oh, di bawah sana rupanya jauh kali rupanya ya. Oke, kalem, bas. Mas, kau di pohon rupanya. Mangsa yang sangat empuk sekali. Santai, apa kena? Di mana? Oh, sini ya. Mungkin kena segini. Ayo, bes. Buah, aduh, gak kena kambing. Woi. Ada kaleng belakang gua, cuy. Kalem, bray. Mana kaleng itu? Oh, no. Cuy, sini, cuy. Kita ngopi, cuy. Ya, sin cuy, ayo, sinilah. Turunlah. Sini, turun, kambing. Nah, gitu dong, turun dong. Perang dia sama gua. Ya. Lo jadi kaleng doang apa, cuy? Woi, kalem. Kalem memang, sudah aku bilang kalem ya kalem. Nggak usah ngelawan gitu loh, bos. Senang aja, tenang, santuy, kayak di pantuy. Hei. Udah hilang ya. Oke. Oh, ada yang manggil drop rupanya sebelah kanan gua. Oh, anjay. Hit parah, kacau. Itu udah sekarat banget itu, cuy. Parah, sekaratnya bukan kaleng-kaleng. Gua punya bom. Aduh, gak punya bom kambing. Lu ngapain bilas genteng, bos? Benerin genteng orang. Emang bocor itu genteng? Kan gak bocor. Iya. Jona, mampus sudah diri kau, nak. Ayo, slow. Mana kau turun kambing? Oh, eliminasi kah? Waduh, mampus kau, makanya. Jangan aneh-aneh jadi orang, cuy. Bos, kalem bos, ada orang bos. Kalem bos. Bos. Nah, kan santai gitu, boys, ya. Itu pelan-pelan tapi pasti gitu loh, boy. Jangan gegabah. Kaleng-kaleng, aku butuh banget diri kau, kaleng. Ini mohon maaf nih, bro. Aku kaleng-kaleng klub ya. Soalnya nih situasi genting gitu, bosku. Gak apa-apa, kawan-kawan ya. Kalau situasi genting, tuh kan. Kalengnya gak suka sama gua naikin, hancur gitu, jungkil balik. Maaf kaleng-kaleng nih, aku harus bermain kaleng, bosku. Soalnya ya gimana, cuy, kita butuh banget buat kejuaraan lebih cepat lagi, kawan-kawan, biar nggak cepet mati gitu loh, boy, ya. Nih orang nih, ayo sini jeger. Kok seneng gue jadi kaleng, anjay. Aduh, gue seneng banget jadi kaleng. Oh, ada orang kambing. Kok kambing kau? Wah, Jona cu, kau di mana, kambing? Hei, kaget gue, cuy. Kalem, bray. Ada orang lewat tiba-tiba, bosku. Macam kali, bukan kaleng-kaleng. Halo. Ah, kambing one hit. Udah jurus jumpsuit ala Cinderella cantik gitu, boy. Tapi one hit, pasnya. Mampus musuh depan, belakang kau musuh tuh. The best, jeger. Ayo, mati. Wah, gila, jago banget, cuy. One hit pistol M1837. Wow, mantap juga tuh pistolnya, bosku. Gila, bukan kaleng-kaleng. Oh, kau jago kali main shotgunnya. Nah, kita kasih like, kawan-kawan. Kita bakal kasih diapresiasi. Oke, langsung kita pencet kembali aja, kawan-kawan. Kill 7, kawan-kawan, ya lumayan lah, bosku, peringkat 6. Oke, kawan-kawan, jadi mungkin cukup segitu aja permainan gue, bosku. Nih, maaf nih gue pake kaleng tadi, boy. Soalnya gimana ya, boy, tuh
Itu tuh panggilan alam bosku, disurupai kaleng. Dia pakai kaleng Albi, ya gue pakai kaleng udah bosku, bukan kaleng-kaleng memang udah langsung tancep gas aja. Aduh, tapi kita bukan kaleng-kaleng, tapi kalau lagi situasi genting mah ya it's okay bosku, daripada nyawa taruhannya kan bosku, ya yang penting selamatkan dulu jiwa nengkeleku yang sangat cantik jelita. Kan kasihan kalau nengkelek gue nanti mati. Kok ngadep belakang, ngadep depan. Nah, cantik gitu. Oke, kawan-kawan. Dan mungkin bakalan gue edit video gue sampai sini. Ya, buat kalian semua, jangan lupa buat follow Instagram gue di @alfelfarizi. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching, and see you next time. Bye-bye.